Data itu margin surplus itu jadi di bidang industri automation untuk supply barang-barang Jepang dan Jerman tahun 2015. Itu semenjak 2014 sudah mulai membuka akun di network. Nah, terus saya bikin PT ini dengan ada di badan hukum, lalu saya buka itu network mengiklankan produk-produk yang kami jual. Produk saya jual itu saya masih door to door. Terus saya lihat di ada situs Indonetwork, saya bergabung di sejak tahun 2015 saya masukin produk-produk Indonetwork. Ternyata Indonetwork itu membuat produk kami terlihat dengan seluruh pabrik-pabrik di Indonesia. Karena Indonetwork itu suatu situs perdagangan B2B ya, yang sangat luas di Indonesia, produk kami ini terjangkau di seluruh Indonesia semua. Kalau masalah di beberapa pasar itu sangat jauh ya, masalah kembang besar misalnya kami juga di bagus ya, oke. Kami sudah mencoba selama ini. Soalnya cukup bagus ya, bisa untuk membangun usaha kami, saya selalu mengedepankan di dalam blog di iklan iklan itu. Nah, kalau itu ya semuanya harus kita majukan perusahaan melalui Indonetwork dan produk-produk kami biar lebih maju lagi di Indonetwork.